puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él, todos nosotros. Tú deberías protegernos. Ella puede cometer errores, pero tú no. ¡Cállate la boca, gordo! Te voy a matar. Vas a quedar callado. Tuki, baja la pistola. Te ofrezco la libertad. Si no colaboras, 30 años. Tú decides. Inspectora. Coronel, soy Gandía. Jefe de seguridad del Banco de España. He conseguido liberarme. Acabo de perder las cámaras de limpieros del banco. Estáis solos. Que ya no sois invencibles. Tokio es un asesino. Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí. Pero que iba a sacarnos. Cumpla su palabra. Mucho más que un atraco y tú lo sabes bien. Baik, tadi adalah cuplikan trailer dari Money Heist atau La Casa de Papel keempat. Saya, Fahri Budiwaksono, ingin membuat resensi dari film tersebut. Film bergenre drama kriminal ini disutradarai sekaligus diproduksi oleh Alex Pina. Film berbahasa Spanyol ini mulai dirilis sejak 2 Mei 2017 hingga sampai saat ini dan masih bersambung hingga sekarang. Sejauh ini, series ini sudah memiliki 3 musim dan 4 bagian. Namun pada awalnya, film ini hanya mempunyai 15 episode saja dan tidak laku di negaranya yaitu Spanyol, sampai Netflix menggarapnya dan membuat film series ini mempunyai banyak jutaan penonton di seluruh dunia. Film ini berdurasi 40-57 menit di setiap episodenya. Oh iya, rumah produksi film ini adalah Vancouver Media dan Atres Media. Film Money Heist atau La Casa de Papel bercerita tentang sekelompok perampok bank yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Profesor. Dia merencanakan perampokan ini dengan sangat teliti dan sangat terkesan melihat semuanya tersusun rapi. Walau jenius dalam merencanakan perampokan, ia juga sangat menentang yang namanya pembunuhan dalam perampokan itu. Para perampok ini memiliki nama-nama kota sebagai panggilannya. Itu ada Beren oleh Pedro Alonso, Tokyo oleh Ursula Corbero, Rio oleh Miguel Herrán, Denver oleh Jaime Lorente, Moskow oleh Paco Tous, Nairobi oleh Alba Flores, Helsinki oleh Darko Peric, terakhir Oslo oleh Roberto Garcia. Itu semua termasuk ke dalam rencana Profesor, di mana tidak boleh ada data pribadi yang diketahui oleh masing-masing perampok, dan tidak ada hubungan lebih dari sekedar rekan kerja. Namun, konflik yang selalu datang bertubi-tubi dan datang dari segala arah, konflik ini bisa datang dari perampok, profesor, polisi, dan juga para sandera. Tujuan profesor mengumpulkan 8 narapidana adalah untuk mengambil alih percetakan uang di Spanyol, kemudian mereka akan mencetak uang sendiri, tidak seperti perampok biasanya yang merampok uang orang lain. Di sini, profesor berperan vital sebagai pemantau situasi di luar dan membuat rencana dengan ide-ide yang membuat penonton bertepuk tangan. Dan yang menjalankan rencana profesor adalah ke-8 perampok tersebut. Jadi itu tadi adalah sinopsis film dari Money Heist pertama. Kemudian saya akan membuat resensi atau ulasan tentang film tersebut. Pertama dari tema. Jadi film ini tuh bertemakan atau bergenre drama aksi, drama kriminal, atau bisa disebut juga thriller.
dua dari alur. Menurut saya alur dari film ini itu termasuk alur yang maju atau ke depan, karena pas awal film ini menceritakan kehidupan dari tokoh perampok yang bernama Tokyo. Nah, jadi itu Tokyo itu merupakan orang yang sangat-sangat dicari oleh polisi saat itu. Karena dia sudah membobol sebuah bank dan dirinya itu sudah tersiar di berbagai televisi di Spanyol. Dan akhirnya Tokyo menyendiri di rumahnya dan ya merasa berantakan dan putus asa karena dia tidak punya siapa-siapa lagi. Karena ibunya sudah tidak peduli dengan dia. Sampai tiba-tiba ibunya itu menelpon dia buat balik ke rumah. Nah, pas saat Tokyo balik ke rumah, sebelum dia nyampe ke rumah, dia bertemu Nah, habis dari alur, selanjutnya ke penokohan. Menurut saya, rencana profesor ini dipengaruhi juga oleh watak-watak di setiap perampoknya. Nah, contohnya tuh kayak pas adegan Tokyo yang egois pengen maju sendirian itu hampir membuat rencana itu gagal. Nah, terus ada profesor yang orangnya pendiam, terus Berlin orangnya tegas, pendiam, licik, psikopat. Terus ada Denver orangnya konyol, ceroboh, selalu ceroboh. Terus ada Rio yang orangnya labil dan masih banyak lainnya. Nah, terus ada latar. Untuk film series ini sudah jelas latar tempatnya di Madrid, Spanyol. Terus untuk latar waktu kayaknya nggak disebutin, tapi yang jelas perampokan ini berjalan setelah 5 bulan dari masa pengrekrutan, karena profesor ini melatih perampok-perampoknya itu selama 5 bulan lamanya untuk mempersiapkan rencana. Kemudian ada sudut pandang. Jadi film ini itu diambil dari sudut pandang pihak perampoknya. Uniknya film ini bagi saya adalah penonton akan dibuat memahami peran profesor, peran perampok, dan peran polisinya. Nah, itu pasti akan membuat bingung penonton karena bingung memilih antara polisi atau perampoknya. Nah, terus ada amanat. Di film ini tuh banyak banget amanat yang bisa kita ambil. Kayak contohnya pertama tuh selalu fokus, selalu teliti, selalu cermat terhadap apa yang sedang kita lakukan. Dan kedua, selalu berpikir ke depan. Ketiga, selalu berpikir cepat dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Terus selanjutnya mengajarkan pentingnya arti kekeluargaan, arti bekerja sama, arti kekompakan, karena ini tuh sangat penting dalam mencapai tujuan, apalagi dalam berkelompok. Nah, kali ini saya akan membandingkan antara Manihi season pertama dengan Manihi season keempat. Kalau ditanya lebih seru yang mana, kayaknya dua-duanya lebih seru. Cuma di season ketiga sama empat ini actionnya tuh lebih ditambah lagi, jadi lebih brutal lagi. Terus di season ketiga sama empat ini tujuan kelompok perampok tersebut, kelompok Manehis, mereka memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu membobol sebuah bank di Spanyol dan mencuri bertonton emas yang sistem keamanan banknya lebih ketat daripada sistem percetakan uang yang di sebelumnya, season pertama sama kedua. Nah, juga di season keempat ini ada banyak tokoh yang digantikan oleh tokoh yang lainnya, dan juga ada tokoh yang dari season pertama tuh ada yang mati, ada yang berpisah. Saya akan menjelaskan sinopsis film dari Manihi keempat. Manihi keempat ini dibuat sejak 3 April lalu dan hanya terdiri dari 8 episode saja. Di season kali ini ceritanya dibuat lebih berkembang oleh sutradaranya,
Jadi wajar saja kalau setiap sutradara pasti ingin ceritanya, cerita sebuah film itu berkembang agar tidak bosan untuk para penontonnya. Nah, Maniac season keempat ini alurnya dibuka dengan adegan Nairobi sedang dibawa ke ruangan khusus untuk menjalani operasi pengangkatan peluru yang terjadi karena di season ketiga dia terkena tembakan oleh polisi. Nah, di sini tuh terjadi perseteruan antara kepemimpinan Tokyo dengan Palermo. Karena mereka berbeda pendapat antara Palermo yang berpendapat bahwa ingin melanjutkan rencana atau misi dengan Tokyo yang lebih mementingkan temannya. Di luar Bank Spanyol, Sergio alias sang profesor sedang kewalahan dikejar-kejar oleh polisi. Nggak cuma itu, di season keempat kali ini, sang profesor ini perannya kayak kurang dilihat gitu. Soalnya karena masalah cinta, juga dia ditipu oleh polisi karena dia bilang Lisbon sang kasihnya itu udah tewas ditembak. Padahal enggak, dia sedang diinterogasi dan dibujuk oleh polisi untuk membantu menangkap rekan-rekannya yang ada di dalam Bank Spanyol. Nah, di season keempat kali ini kayaknya ceritanya lebih dibikin rumit lagi oleh sutradara. Karena di season 4 ini banyak banget deretan konflik yang lebih rumit daripada season ketiga sebelumnya. Dari drama percintaan, terus polisi yang sedang menyerang dari dalam dan dari luar, terus juga banyak sandera yang ingin memberontak untuk keluar dari bank Spanyol tersebut. Nah, di season 4 kali ini endingnya tuh dibuat menggantung sama sutradaranya. Pasalnya konflik di perampokan Bank Spanyol itu masih belum selesai dibanding perampokan sebelumnya, yaitu di Royal Mint atau percetakan uang yang hanya berlangsung selama 2 musim saja. Jadi penonton semakin yakin bahwa kemungkinan besar masih ada satu season lagi untuk melanjutkan cerita ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan film. Saya memulai dari kelebihan film dulu. Menurut saya kelebihan film ini cuma satu, yaitu ide-ide ceritanya yang dibuat sutradara. Menurut saya itu ide-ide cerita ini sangat-sangat brilian gitu. Dimulai dari jalan ceritanya, karakternya, terus kostum perampoknya, sampai sinematografi filmnya. Nah, terus ada kekurangan film. Walaupun film ini sangat-sangat seru, tapi menurut saya masih ada kesalahan cerita, yaitu pas adegan Tokyo membuat kecerobohan, membuat kesalahan dengan kesalahan-kesalahan sepele, kayak dia ngesabaran buat... Jadinya dia menembak polisi dan membuat polisi itu jadi terluka, padahal profesor tidak menginginkan ada korban di perampokan tersebut. Nah, ini pasti membuat saya bingung bagaimana bisa perampok yang sudah dilatih 5 bulan dan berpengalaman masih saja membuat kecerobohan yang menurut saya sepele gitu. Nah, terakhir kesimpulan. Jadi menurut saya film ini tuh sangat-sangat keren dan pasti membuat penasaran di setiap episodenya, karena setiap episode itu dibuat menggantung ceritanya oleh sutradaranya. Oh ya, satu lagi, kalau mau nonton film ini harus berumur 17 tahun ke atas, soalnya banyak banget adegan kekerasan, adegan seksual yang gak bisa ditonton oleh umur di bawah 17 tahun. Jadi sekian resensi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.